susulan pembatalan penganjuran bazar Ramadan pada tahun ini oleh Kerajaan Negeri Selangor. Satu inisiatif baharu telah diambil dengan membina ekosistem keusahawanan baharu yang melalui kerjasama syarikat penghantaran Grab Malaysia yang membolehkan para peniaga menjana pendapatan semasa Ramadan. Jelas Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari, platform digital tersebut dinamakan e-bazar Ramadan Selangor Grab yang memberi peluang rakyat negeri berkenaan membeli juadah atas talian. Tambahnya lagi, konsep bazar digital itu hanya membenarkan pembelian dalam talian melalui aplikasi Grab dan akan mematuhi segala spesifikasi penyediaan makanan oleh Kementerian Kesihatan KKM. Sebanyak 15 lokasi telah dikenal pasti sebagai lokasi pelaksanaan untuk dijadikan dapur berpusat dan ia akan diuruskan oleh Menteri Besar Pemerbadanan MBI. Datuk Seri Amiruddin turut yakin usaha sama strategi awam swasta ini amat diperlukan ketika negara menghadapi penularan wabak COVID-19.